Minangka Tarekah nguningangkeun ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Bandung ngalegaan jalan anu ngajugjug ka jalan tol Soreang Pasir Koja. Dina emprona eta jalan anu masih heureut nya eta katapang Soreang jeung Marga Asih teh, tapi kakiwari masih remen ngabalukarkeun macet. Nya kawas kitu kaayaan akses jalan anu nepungkeun jalur tol Soreang Pasir Koja di Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung. Dinas PUTR Kabupaten Bandung bakal ngalegaan jalan anu ngajugjug ka tol Soroja di tilu leleweuk nyaeta Katapang, Soreang sarta Marga Asih, sangkan tumuhna widang ekonomi di eta leleweuk anu tilu teh leuwih maju. Ilaharna pikeun ngajugjug ka jalan tol Soroja, jalan arteri kudu ngarojong lantaran upama jalan akses arteri heureut bisa ngabalukarkeun macet. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Bandung Agus Nuria nembrakeun tilu akses anu ngajugjug ka tol Soroja teh nyaeta akses Soreang, akses Katapang jeung akses Marga Asih. Sanajan kitu tina eta akses anu tilu teh kakara hiji anu geus ngajanggelek nyaeta akses anu ngajugjug ka gerbang tol Soreang. Ari dua jalur anu muru ka gerbang tol Soroja sejena tapi kakiwari masih dina prak-prakan migawe. Ya tentunya mungkin untuk jalan tol Soroja, akses tolnya kita sedang berupaya untuk sambil diselesaikan. Memang di sana ada tiga akses ya, akses Soreang, akses Simpang Serap, kemudian akses Katapang. Akses Soreang sudah dipergunakan sekarang, akses Cincin Baru Serap tinggal 200 meter lagi, insya Allah tahun sekarang juga selesai sehingga nanti ada dua akses. Kemudian Katapang kita sedang memproses itu. Pihak nami harap eta ketak ngalegaan jalan arteri anu ngajugjug ka jalan tol Soroja teh dipiharap mampu numbuhkeun widang ekonomi masyarakat anu boga daya saing di sabudeureunana. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.